truk ekspedisi dengan nopol BM8823QU, pengangkut sembako dan makanan ringan dari arah Jambi menuju Bungo ini. Terbalik di jalan lintas Tebo Bungo, tepatnya di Kelurahan Tebing Tinggi, Jumat subuh 16 Juni. Panjul, sopir truk, menceritakan, dirinya datang dari arah Jambi hendak menuju Bungo. Namun dari arah berlawanan, ada truk kosong dengan kecepatan tinggi menyalakan lampu jauh sehingga mata silau. Panjul pun membanting setir sehingga keluar jalan dan masuk ke jurang. Bahkan mobilnya nyaris saja mengenai rumah warga setempat. AC pemilik rumah yang nyaris ditabrak truk mengatakan, saat mobil terbalik, dirinya dan keluarga baru selesai sahur dan sholat subuh dan hendak kembali tidur. Namun tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari luar rumah seperti drum jatuh. Lagi tidur ya? Iya. Jadi bunyinya macam mana, Bang? Ya macam apa lah, Bang. Macam drum apa lah, ada yang pasal lah itu kan. Oh gitu. Takut lah kita, Bang, waktu itu? Iya lah, Bang. Kaget lah, Bang. Jam 4 dia boleh nak tidur. Selesai sahur berarti, Bang, ya? Iya, siap sahur lah. Jadi pas kejadiannya masih ke mobil inilah yang jatuh. Arif Rizal, Jambi TV.